kepada Bapak Iwan yang memang sudah mendonasikan buku-buku yang luar biasa. Tapi kalau Bapak, mungkin kalau cerita tentang buku-buku yang Bapak berikan ini, seperti apa harapan yang ingin Bapak sampaikan juga, Pak? Sebenarnya menurut saya, sebenarnya buku-buku ini banyak dibuang. Saya dulu pernah kerja sebagai cleaning service. Oke, okay, baik. Di NU, Australian National University, di Canberra, Australia. Baik, di Australia ya. Jadi di kampus itu, banyak kali orang yang mahasiswa nggak kepake, mereka buang. Oke, okay, baik. Jadi saya pikir ini kopi buku menarik gitu kan. Jadi saya bawa lah saya inisiatif untuk ngambil buku-bukunya. Kenakan harapan bawa ke Riau, di orang Riau sini gitu. Baik, itu ternyata kasih. Punya misi yang luar biasa. Mungkin di sana tidak terpakai, tapi di sini punya ilmu, ternyata isinya adalah ilmu-ilmu yang luar biasa. Tapi kalau mungkin Bapak lihat Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau, kalau kita bisa bilang kita punya sebuah ikon tersendiri. Sebuah gedung perpustakaan yang cukup unik, punya sejarah histori yang luar biasa, kemudian juga salah satu perpustakaan termegah di Asia Tenggara, mungkin ada kebanggaan tersendiri. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan juga ada kabinnya nih, kabin layanan perpustakaan yang memang penguasanya ini. Mungkin ada pesan khusus nih, silakan Bapak. Untuk perpustakaan lebih baik lagi ke depannya, mungkin lebih menjadi sebuah tempat yang menjadi pusat trend centernya buat masyarakat, anak muda dan semuanya. Silakan Bapak. Sebenarnya jujur aja dulu saya sering kemari. Okay. Karena masih kecil-kecil, jadi anak saya dulu hobi baca buku, umur 5-6 tahun, jadi kan mereka hobi baca buku dan bukunya di sini. Terus satu kali kan sudah besar kan ke Australia. Saya ambil S3 istri saya. Okay. Jadi makanya dokumennya sudah bagus, kerja hukumannya sudah bagus. Dan juga untuk lebih bagus lagi agak lapeksi tadi. Ini sangat bagus sekali nih. Yang agak masyarakat untuk bergabung lapeksi. Okay. Jualan di sini. Jadi kita mengajak masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan dan juga membeli makan masyarakat. Baik. Nah ini berkaitan dengan lapak pekan literasi, berkaitan juga dengan pekan aksi Riau yang digelar setiap malam minggu dan juga digelar setiap minggu pagi. Apa nih tanggapan dari Pak Iwan Agung melihat mungkin harapan yang luar biasa dari pemerintah juga mengharapkan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Apa yang disampaikan juga Bapak? Apakah memang mensupport dan ada pesan khusus nih buat ada Ibu Kadis, ada Ibu Kabid juga di sini, silakan. Sebenarnya kami sangat terima kasih dari itu dan sangat mensupport ya benar-benar kayak kami kecil kecil ini kan gitu. Dan media referensi ini kan sungguh sangat membantu kami lah para pedagang gitu. Waduh, jadi ini Bu pesan yang luar biasa karena literasi inklusi sosial mulai lapak pekan literasi memang menjadi wadah yang luar biasa dan memang berharap ini ada terus ya, atau tiap hari diadakan? Itu harapan ke depan. Tapi mungkin pesan terakhir buat seluruh masyarakat, buat semua yang hadir di sini, silakan. Ya berbelanja lah dan baca buku lah di sini di Waduh, jadi silakan berkunjung.